Nama gue Namira. Gue anak seorang dokter. Umur gue 16 tahun. Hobi gue ngobrol dan cerita apa aja sama teman-teman yang sayang sama gue. Pindah sekolah adalah hal yang paling menyebalkan buat gue. Bayangin aja, udah 5 kali gue pindah sekolah mulai dari SD sampai SMP. Maklum aja, orang tua gue dokter yang sering dipindah tugaskan kemana-mana. Sekarang sih, gue udah SMA, jadi gue gak akan dipindahkan lagi. Ini hari pertama gue masuk sekolah. Cuacanya cukup cerah. Dan inilah awal kisah SMA gue dimulai. Banyak juga ya murid baru di sekolah ini. Namanya juga sekolah favorit, jadi banyak yang pengen masuk sekolah ke sini. Dari mana lo tahu? Kan bokap gue donatur di sekolah ini. Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin, nama gue Ruby. Ruby? Nama yang aneh. Emang sih aneh, tapi bokap gue beranggapan kalau Ruby itu batu berharga. Jadi gue berharga buat mereka. Cukup masuk akal sih. Iya. Lo sih namanya siapa? Nama gue Namira Putri Swadaya Nurmaila Diningrat. Baik hati dan tidak sombong plus rajin menabung. Seriusan nama lu sepanjang itu? Ya enggak lah, nama gue Namira Lestari aja. Pakai aja? Ya enggak lah. Udah deh, lo deh. Jalan hati-hati dong, Kak. Eh, lo anak baru ya? Masih baru aja udah nyolot lo sama kakak kelas. Gimana nantinya lo? Gue hargain lo sebagai kakak kelas. Tapi mentang-mentang kita murid baru, lo bisa seenaknya sama kita. Eh, ada apaan nih ribut-ribut? Ini nih, Dam. Apaan sih? Ini nih anak kelas 1. Masih baru udah nyolot pula sama gue. Bohong tuh! Diam lo, masih kelas 1 udah ngebantah sama kakak kelas. Bentar. Ini sebenarnya ceritanya kayak gimana? Jadi gini loh, Kak. Kakak ini tadi nyenggol teman gua. Sisil, benar yang dibilang sama dia. Udah, cabut. Lah, malah pergi. Eh, tadi yang ketabrak lu atau siapa? Dia, Kak. Oh, lu yang ketabrak. Lu enggak apa-apa tadi sama Sisil digituin? Enggak apa-apa kok, Kak. Sorry ya, tadi Sisil emang orangnya kayak gitu. Jadi, oh iya, nama lu siapa? Baru ya? Iya, nama aku Namira, Kak. Oh, nama lu Namira? Nama gue Adam. Yaudah ya, gue tinggal dulu. Biasa lah, pasti. Oke. Hati-hati, Kak. Ini gelang lo? Bukan, itu gelang saya. Oh. Namira!
Ini gelang gua hilang. Mana ya? Gelang apaan? Itu gelang yang abu-abu. Oh. Gua enggak tahu. Ini gelang apa? Ya, itu namanya. Mira. Ya, Kak, ada apa? Ini gelang apa bukan? Iya, kok ada keadaan sih? Ayolah, gak usah panggil gua Kak kali. Panggil aja gua Adam. Iya, Kak. BTW, ini gelangnya. Ini gua pakein. Raya, ya udah kalau gitu gue tinggal ke kelas aja ya. Ya, makasih ya, Dam. Lu balik sendiri. Gak apa-apa. Udah, aku pulang dulu ya. Bye. Hati-hati, bro. Gue tunggu depan ya. Kalian ambil foto dulu. Adam, dia kan udah biasa pulang sendiri. Oh gitu? Iya. Serius gak apa-apa ini? Iya, gak apa-apa. Lu kenapa gak jadian aja sih sama si Sisil? Sisil? Iya. Gua gak tau itu sama dia. Dia nyebelin. Malesin orangnya. Mending gua sama lu deh. Hah? Diem. Udah jalan dulu aja.